hadir dengan berbagai program inovasi unggulan yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat dan mendukung program prioritas Kapolri pemantapan Harkamtibmas. Polsek Tegal Sari menerima penghargaan Kapolrestabes Surabaya. Selain Kapolsek Tegal Sari Kompol Imam Mustalih, Wakapolsek Tegal Sari AKP Agus Santoso, Kanit Binmas Ibtu Gembong Trijanto dan 5 anggota Babinkamtibmas juga mendapatkan penghargaan dari Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Roy. Penghargaan tersebut merupakan keberhasilan berbagai program inovasi unggulan untuk meningkatkan peran Babinkamtibmas dalam kegiatan antisipasi kriminalitas, problem solving, bencana alam dan kegiatan masyarakat di wilayah Tegal Sari.